Kecewa mendalam dirasakan oleh keluarga Lesti Kejora hingga orang-orang terdekat serta para penggemar pada sosok Rizky Billar dan Lesti. Bahkan salah satu rekan dekat Lesti Kejora sampai katakan kelakuan Rizky Billar melebihi dari binatang. Musibah tak terduga tengah dialami oleh pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sejak sepekan ini, media pemberitaan tanah air dipenuhi dengan nama keduanya. Lantaran Rizky Billar diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada istrinya Lesti. Lesti Kejora diketahui dicekik dan dibanting hingga kini kondisinya dikabarkan memburuk. Terlebih, pada bagian lehernya dokter sebut adanya kemungkinan pita suaranya rusak. Atas kabar tak sedap itu, salah satu rekan Lesti, yakni Siti Rahmawati atau lebih akrab disapa Siti KDI, ikut rasakan kecewa mendalam pada Rizky Billar. Sama seperti lainnya, Siti masih tak menyangka bahwa bagian kerongkongan Lesti sampai alami luka cukup serius. Namun ia tetap berharap bahwa rekan dekatnya tersebut tetap baik-baik saja. Aku nggak nyangka itu pakai apa, kok tega banget. Mudah-mudahan sih apa yang dikabarkan tidak benar ya. Aduh, karena itu asetnya Lesti ya, yang begitu Allah berikan luar biasa, ujar Siti KDI beberapa saat yang lalu. Padahal sebelum memutuskan menikah, Rizky Billar melihat sendiri betapa banyaknya peringatan dari rekan-rekan sesama artis yang ingatkan dirinya untuk tak sakiti Lesti. Mulai dari Inul Daratista, Soimah Pancawati, hingga Irfan Hakim, dan beberapa artis top lainnya. Sudah banyak yang kasih warning, hati-hati misalnya jangan melakukan hal-hal yang gak baik terhadap Lesti. Banyak sekali yang menjaga Lesti dan mencintai Lesti, sambung Siti KDI. Lewat kesempatan itu pula, Siti bahkan tak segan sebut kelakuan Billar melebihi binatang. Kayak apa jadinya, itu udah melebihi dari binatang ya, tegas Siti KDI bak isyaratkan kekecewaan yang mendalam. Di sisi lain, Siti bertanya-tanya mengenai Billar yang dengan teganya melakukan kekerasan. Padahal ia tahu kondisi Lesti secara fisik lemah dibandingkan dirinya. Kok masih bisa? Kok bisa melakukannya? Itu yang gak terfikirkan atau memang emosi? Tapi seemosi-emosinya melihat kondisi badan Lesti yang kecil dan gak bisa ngapa-ngapain, harusnya ya, aku gak tahu sih itu manusia atau bukan, papar Siti KDI mengakhirinya. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya.